Pekerjaan sortir dan pelipatan surat suara di KPU Lampung Selatan dikebut. Hal ini menyusul sudah dekatnya hari pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020. Proses pelipatan surat suara di KPU Lampung Selatan ditargetkan selesai pada hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Untuk menyelesaikan pelipatan surat suara tersebut, KPU telah menambahkan pekerja di 5 tim yang masing-masing tim akan mengawasi 30 orang pekerja. Sebagian pekerja akan melakukan pelipatan surat suara hingga malam hari. Proses sortir dan pelipatan surat suara pilkada ini ikut diawasi oleh polisi dan TNI. Sekarang sedang dilakukan proses sortir dan pelipatan. Kita telah membentuk tim, 5 tim untuk pelipatan surat suara ini. Nah, masing-masing tim itu mempekerjakan 30 orang. Jadi kita bagi 5 tim. Sehingga total keseluruhannya 150 orang untuk mengerjakan sortir dan lipat surat suara. Rencananya, surat suara Pilkada Lampung Selatan ini akan didistribusikan ke tingkat PPK pada tanggal 5 Desember mendatang. Dari data KPU Lampung Selatan, jumlah pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020 yakni 704.367 orang. Arit Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tingkatannya ini 20.